ternyata ada di atas. Wah, susah nih buat diambil. Hai sahabat baling-baling, kembali lagi di channel Altafsir Kiku. Guys, lihat itu. Ada kipas angin yang gak ada kepalanya. Ada kipas kosmos, Wilhelm, Yasaka, Sogo, Karslen, dan Senex. Nah, kira-kira kepala kipas anginnya pada kemana ya? Ya udah deh, lebih baik kita cari kepala kipas angin ini. Let's go. Ayo kita cari. Kita melewati jalan di belakang rumah. Apakah kalian melihat sesuatu di sini? Sepertinya ada yang berwarna merah. Jangan-jangan itu kepala kipas ya? Coba yuk kita lihat dari dekat. Lewat mana ya? Sini. Wah, benar. Ini kepala kipas angin. Altaf tahu nggak itu kepala kipas angin apa? Karslen. Iya guys, ini kipas Karslen. Nah, Altaf sudah berhasil mengambil satu kepala kipas angin. Kita bawa yuk ke sana. Wah, udah ditaruh di sini sama Altaf. Selanjutnya kita cari lagi yuk. Kita cari di kebun belakang. Ayo, kita lari guys. Tadi di pohon cengkeh ini, kita menemukan Karslen di sini tadi. Jangan-jangan ada di sebaliknya. Kita lihat yuk. Oh, ternyata tidak ada. Apakah kalian melihat sesuatu di sana? Itu sepertinya kepala kipas. Kita lihat lebih dekat, guys. Benar. Itu kepala kipas angin kosmos. Altaf bisa mengambilnya. Wah, kita dapat kepala kipas yang kedua. Ini kipas kosmos. Ayo kita bawa. Wah, dua kepala kipas angin sudah kita temukan. Masih ada 4 kepala kipas angin lagi yang belum kita temukan, guys. Iya, guys. Ayo kita cari lagi. Di mana ya? Apakah kalian melihat sesuatu? Sepertinya Altaf melihat kepala. Iya, itu kepala kipas. Loh. Kok dia tergantung di jemuran sih? Jadi kayak baju deh. Kita ambil ya guys. Sudah ada 3 kepala kipas angin.
Masih ada Sanex, Yasaka, dan juga Welhome. Masih ada tiga. Iya, ayo kita cari lagi. Kita melewati pasir-pasir. Wah, di depan ada pohon. Jangan-jangan di pohon ini. Yah, nggak ada guys. Di mana ya? Ayo bantu cari. Wah, ternyata ada di atas. Wah, susah nih buat diambil. Bunda minta tolong dulu deh. Ayo, bantu aku. Wah, Alta berhasil mendapatkan kepala kipas angin Sanex yang ada di atas pohon. Ayo, kita bawa. Akhirnya sudah ada 4 kepala kipas angin yang kita temukan. Tinggal 2 kepala kipas angin lagi. Welhome dan Yasaka. Ayo guys, semangat. Kita cari lagi. Wah, atas semangat nih mau nyari kepala kipas angin. Ayo kalian bantu ya. Sahabat baling-baling, bantu Altaf dan juga Bunda. Wah, ada pohon pisang. Lihat itu, ada buahnya di atas. Wah, jadi lapar nih. Enak kali ya makan buah pisang. Eh, tapi kan kita mau nyari kepala kipas. Kok malah mau makan pisang sih? Wah, lihat itu. Ternyata kepala kipas Welhome ada di pohon pisang. Ayo kita ambil. Altaf gak nyampe, guys. Coba Bunda ambil ya. Wah, Bunda berhasil. Ayo, atas bawah. Yeay, kita berhasil mengumpulkan 5 kepala kipas angin. Tinggal satu lagi nih. Ayo semangat. Eh guys, ada ayam. Tuh lihat. Aduh, ayamnya kok lari sih. Ayamnya takut guys. Leloh. Waduh, kok kita malah mengejar ayam sih. Harusnya kan kita nyari kepala kipas. Di mana ya, guys? Ayo kalian bantu melihat di sekitar sini. Wah, itu Alta menemukan kepala kipas Yasaka. Kita langsung ambil ya, guys. Ternyata dia ada di situ, di gudang. Berhasil.
kita berhasil mengumpulkan semua kepala kipas angin. Nah, sekarang kita tinggal memasangnya. Tapi Bunda punya ide deh. Gimana kalau masangnya kita tukar-tukar? Kalian penasaran gak? Ya udah deh, langsung aja kita pasang. Mari kita tukar. Tara, dua kipas angin sudah berhasil kita tukar-tukar. Yang ini kipas angin Cosmos Twino, pakai kepala kipas angin Sogo. Dan yang ini kipas angin Yasaka, pakai kepala kipas angin Cosmos. Selanjutnya, kipas apa lagi ya? Mari kita tukar. Nah, sudah ada dua lagi kipas angin yang bertukar. Iya. Yang ini kipas angin Sogo, kepalanya kipas angin Wilhelm. Dan yang ini kipas angin Karslen, kepalanya kipas angin Yasaka. Sudah ada 4 kipas angin yang tertukar. Selanjutnya, tinggal 2 kipas angin lagi nih. Ayo guys, kita tukar-tukar. Nah, sekarang 2 kipas angin terakhir sudah kita tukar. Ini kipas angin Wilhelm, kepalanya kipas angin Sanex. Lalu yang ini kipas angin Sanex, kepalanya kipas angin Karslen. Nah, sekarang kita mau susun ya guys. Lalu kita hidupkan. Ayo. Oke guys, sekarang saatnya kita hidupkan. Kipas anginnya sudah tersusun ya. Kalian denger nggak? Ada yang berbunyi nih. Waduh, kok kipas aneknya berbunyi lagi ya? Sepertinya ada kerusakan di jalannya. Sekarang kita putar-putar yuk. Lihat, semua kipas angin sudah berputar-putar. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Kipas aneknya kadang-kadang bunyi, kadang-kadang enggak. Tuh guys. Ini enggak bunyi. Tadi bunyi. Waduh. Tuh bunyi lagi. Ya udah deh, kapan-kapan nanti kita perbaiki ya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video-video kita berikutnya ya. Altaf Sidkiku pamit undur diri. Dadah. See you.